Nah, cik tuan dan puan, ini khususnya untuk mendapatkan BBM bersubsidi, ya. Dipersiapkan aplikasi memang sebelum-sebelumnya ya. Dan ini sudah dilaksanakan di seluruh SPBU yang ada di Riau ya. Iya, kita lanjut lagi di khabar berikutnya Puan Maya. Betul cik tuan dan puan ya, ini untuk menstabilkan, menstabilkan kemudian untuk ketersediaan daripada bahan pokok cik tuan dan puan di bulan suci Ramadan ni, di mana Satgas Pangan Riau kita ini melakukan kunjungan di pasar tradisional di Kota Pekanbaru. Ya, cik tuan puan, selain pasar, ya, ini Satgas juga mengunjungi Bulog dan juga distributor penyalur kebutuhan pokok. Cakap kabarnya tu? Kita tengok bersama. Satuan Tugas atau Satgas Pangan Provinsi Riau yang terdiri dari Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kakanwil Bulog Riau Kepri, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Riau, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau serta beberapa kepala dinas terkait, Rabu pagi melakukan kunjungan ke pasar tradisional Pasar Agus Salim, Pekanbaru. Kunjungan ke pasar dilakukan Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan kestabilan harga kebutuhan bahan pokok yang ada di pasar saat bulan suci Ramadan. Untuk mengetahui keluhan pedagang, dalam kunjungan ini Satgas Pangan berdialog dengan para pedagang. Terkait seperti apa hasil kunjungan dan pengecekan yang dilakukan Satgas Pangan, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, mengatakan harga bahan pokok saat ini stabil dan ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat mencukupi selama bulan suci Ramadan. Kami meninjau 3 titik tadi. Dari hasil pantauan di sana, harga bapok itu relatif normal. Tadi cabai kami lihat harga turun dari HET 30 ribuan ya. Tadi kami temukan ada yang 25.000 per kilo, ada yang 26.000. Cabai dari Bukit Tinggi. Kalau cabai dari Sumatera Utara juga lebih rendah lagi. Banyak tadi sampai tembus 20.000, malah ada yang 18.000 dijual tadi yang Sumatera Utara. Kalau untuk telur tadi juga turun juga harganya. Dari tadi kami temui harganya di angka 52.000 tadi per papan. 52.000 per papan dan relatif pengirimannya lancar dari Payakumbu Sumatera Barat. Kalau untuk daging ayam juga tadi normal, stok cukup. Daging sapi juga cukup tadi, tapi daging sapi ini tadi angkanya harganya di 140.000 per kilo. Jadi dia stabil di harga tinggi. Stok kami tanyakan tadi dengan pangkalan itu cukup, dagang cukup. Selain pasar, Satgas Pangan juga mengunjungi gudang Bulog yang berada di Jalan Sudirman Pekanbaru dan salah satu gudang distributor kebutuhan pokok yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Payong Sekaki, Pekanbaru. Ahad Laila Isnin mengabarkan.